شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenarnya tidak ada beda antara sunnah dengan sunat, karena akar kalimatnya sama. As-sunnatu secara bahasa maknanya adalah at-tariqah was-sirah. Itu jalan atau riwayat hidup, baik hasanatan kanat am sayyi'ah, baik yang baik maupun yang buruk. Maka dikatakan hadhihi sunnatun hasanah, ini jalan yang baik. Wa hadhi sunnatun sayyi'ah, ini jalan yang buruk. Tetapi bila disebut sunnah secara mutlak, khususnya di kalangan umat Islam, pasti yang dimaksud adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ada dalam kata-kata para ulama, hadhi minas sunnah, hadhi bis sunnah, ini ada dalam sunnah, maknanya adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini as-sunnah. Jadi apapun yang datang dari Nabi, perbuatannya, perkataannya, dan persetujuannya atau takrirnya, itu disebut dengan as-sunnah. Namun seiring dengan berlakunya klasifikasi ilmu, spesifikasi ilmu, dan spesialisasi ilmu, maka masing-masing ulama bidangnya memaknai kalimat ini dengan makna yang mereka inginkan pula. Misalnya dalam ulama ulama fikih atau para fuqaha memaknai as-sunnah itu dengan ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih, yaitu yang berpahala bila dikerjakan dan tidak diberi dosa bila ditinggalkan. Sebagian ulama mendefinisikannya adalah ma umira bihi amran ghaira jazim, yaitu yang diperintahkan tetapi tidak sampai wajib. Nah, kalau saya menartikan pula, sunnah itu bila dikerjakan, ini saya kan, berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Ya, bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan rugi. Contoh, salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki secara khusus, menurut yang mu'tamad dalam mazhab imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, secara personalnya sunat mu'akkad, sunat yang sangat dianjurkan. Ya, walaupun secara kolektif dia fardu kifayah, lebih wajib dari menyelenggarakan jenazah. Nah, bila dikerjakan ini berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau saya mengatakan bila ditinggalkan rugi, sebab tidak dapat untung. Kalau dapat untung namanya rugi. Ya, kan sholat sendiri itu modal. Sholat berjamaah itu fadilahnya, keuntungannya. Maka siapa yang yakin akan bertemu dengan Allah, pasti tidak mau jadi orang yang sering rugi. Makanya ketika kita jadi pimpinan, ya kalau saya jadi pimpinan waktu itu, saya wajibkan, bukan wajib dalam arti secara syar'i tidak, saya ajak seluruh bawahan saya untuk sholat berjamaah. Caranya gimana? Menjelang sholat, aktivitas kantor ditiadakan. Sebab apa? Saya ingin menjadi mandalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah, ketika dulu orang tidak berjamaah, setelah saya yang pegang pucuknya, saya ajak. Walaupun siapa yang tidak pergi, tidak dihukum. Nah, kan itu ya, siapa yang tidak pergi, tidak dihukum. Tapi saya berikan peluang itu. Sehingga dengan demikian, akhirnya saya dapat pahala menunjukkan jalan ke kebaikan. Ini sunnah menurut para fuqaha. Sedangkan as-sunnah menurut ulama usul fikih, maknanya adalah
perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi yang menjadi dasar hukum legal formal dalam syariat Islam. Berarti para ahli usul fikih hanya mengkhususkan hadis-hadis hukum. Hadis-hadis hukum yang dimaksud dengan sunnah. Sedangkan para ulama al-aqidah, ulama akidah as-sunnah itu menurut mereka adalah yaitu suatu keyakinan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lawannya adalah al-bid'ah. Itu lawannya adalah bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mendefinisikan bid'ah itu dengan i'tiqadu ma lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini sesuatu yang tak diyakini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Alhamdulillah.